Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan terbaik, tanpa kurang satu apapun, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, yang lagi ada masalah dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Para sahabat, sedari tadi kita sudah melakukan perburuan, ini saya sudah capek para sahabat dah. Lihat nih kakinya basah semua, kita nyebrang sungai sana sini. Karakter ini lokasi baru para sahabat dah. Jadi karakter batunya tuh belum tahu pasti. Dari tadi kita untuk mendapatkan batu kristal saja sulit. Ini dia contoh barang batu yang kristal telah kita dapatkan. Langsung saja kita ambil ya, para sahabat. Jujur aja saya sendiri pun udah nggak sabar dari tadi nggak dapat batu kristal ya, para sahabat. Ini dia. Sayang bercampur nih, para sahabatnya. Walaupun dia kristal, warnanya tuh kurang cerah, kurang kontras. Tapi di sini nampaknya kelihatan seperti lumut nih para sahabat. Lumut pancawarna, kita basahi pakai celana kita tadi yang udah membasah para sahabat. Kayak mana basahnya itu. Ini dia lokasinya sangat indah. Tapi itulah untuk mendapatkan batu akik sulit para sahabat. Mungkin akan kita ambil nih ya setelah perjalanan jauh, jangan sia-sia kita datangi lokasi yang sangat jauh ini. Ini yang beda kabupaten itu, tapi kami menelusuri jauh lagi ya. Ke pedalaman ini betul-betul hutan nih para sahabat, bukan kebun warga, bukan kebun sawit, bukan kebun kelapa, bukan kebun-kebun lah para sahabat. Yang pastinya ini hutan belantara. Kita berhasil mendapatkan satu batu akik lumut ya para sahabat, pancawarna. Walaupun warnanya kurang kontras, yang pasti ini saya ambil nih para sahabat. Terserah kalian mau komen apa. Batu nggak bagus kok diambil bang. Terserah lah para sahabat, saya udah lelah nih ya. Udah capek nyarinya para sahabat dari tadi. Alhamdulillah mataharinya hari ini mendung. Nah, kalau cerah mana dia mataharinya nggak nampak ya. Tutup awan. Kalau cerah mungkin kita nggak sanggup para sahabat, kami udah berjalan sangat jauh. Mendatangi dua sungai ya, kanan kiri tadi, sebelah kanan tadi. Tidak memperoleh apa-apa, yang ada situ monyet besar-besar para sahabat ya. Ini alhamdulillah nih. Ada pancawarna. Tapi walaupun kurang indah, walaupun ini kategori batu barang ya, kita ambil aja lah, nggak ada anu lain ya, nggak ada batu lain yang berhasil kita dapatkan di sini. Ini jadilah untuk kenang-kenangannya bahwasannya kita pernah menginjakkan kaki di lokasi ini para sahabat. Sekali lagi kami udah kelelahan. Itu sahabat kita memperoleh batu yang mengkristal juga, tapi belum tahu batu apa. Kalau ini udah pasti pancawarna lumut para sahabat ya. Walaupun warnanya kurang ngejreng, kita ambil aja nih para sahabat. Nggak tahu bilang lagi nih. Warnanya lumut kurang ngejreng. Ini batu tanah baiduri ini para sahabat ya. Penting kalau ada merah di dalamnya. Aduh, sangat indah nih para sahabat. Yang ada putih nih ya. Putih di dalam ada nih, yakut putih. Sayang banyak keretakan. Aduh, kita berjalan sangat jauh sudah para sahabat. Lelah kami. Sudah letih. Mungkin kami nanti akan rembuk dulu bagaimana selanjutnya ini, apa lanjut, apa balik kanan, apa pulang, apa tempat lokasi baru. Sementara ini nikmati ya lokasi pemandangan tempat perburuan batu akik hari ini. Maklum para sahabat, kalau kalian kecewa, saya lebih kecewa para sahabat ya. Nah, ini yang the best ya nih ya. Dari tadi kita nyari ya, udah 2 jam kita ada di sekitar lokasi ini, tapi seberang sana tadi ya nyampe baru memperoleh yang ini ya. Alhamdulillah nih para sahabat, ini dia ya, cincang. Mau dicincang ya, jangan kejam-kejam kali lah pak, takut saya. Udah mulai itu udah agak-agak ya, karena belum mendapatkan batu belum mendapatkan batu yang cantik. Aduh, karena udah lelah nih para sahabat, sebelum kami ngawur entah kemana-mana ngomongnya, ngelindur, ngelantur, kita tutupi saja video ini para sahabat. Dan yang pasti kami meminta maaf jika terjadi kesalahan dan kesilapan dalam pembuatan video maupun perkataan kami para sahabat ya. Kadang kami itu apa adanya ya, ngomongnya di apa, tanpa edit, tanpa apa lah, pokoknya para sahabat alami, natural apa adanya. Dan juga terima kasih kami ucapkan bagi kalian yang sampai saat ini masih setia terhadap channel ini. Begitu juga selamat datang kami ucapkan kepada kalian yang baru menemukan channel ini. Nah, sengaja nggak sengaja saya nyepak batu warna merah tadi kristalnya. Kita doakan the best ya para sahabat.
Aduh, nggak taunya ini makan boleh, mungkin makan siang kami ini para sahabat ya. Ya, kopi kopi masih ya, kita minum kopi ya para sahabat. Ya, kopi pun udah dikemas dalam botol sedemikian rupa para sahabat ya. Aduh, lelah. Kopi itu membangkitkan gairah. Kita udah lemas-lemas minum kopi. Kembali lagi ya. Apa? Iya, pasti bukan gairah seksual ya. Gairah seksual lain lagi dia, kopi 3 kop adalah itu. Kopi no, ada nomornya ada ya, nomor berapa saya pun nggak tahu. Nah, ini kopi ya. Nah, ini lain isi lain apa? Lain isi up, lain apa? Lain botolnya ya para sahabat, ini kopi hitam. Kopi dulu masih. Wah, sahabat saya udah nggak tahan lagi ya, buka bekal atau ransum. Mungkin kami akan mengambil waktu rehat makan siang di sini sebentar. Itu sahabat saya satu lagi. Wah, udah entah kemana-mana dia nyasarnya tuh sahabat. Dia masih penasaran karena belum mendapatkan batu incarannya. Sementara jam 10 sih. Udah lapar apa lagi? Masih jam 10 ternyata para sahabat. Nggak tahu mau ngapain lagi ya. Udah mati langkah, mati gaya nih kita para sahabat. Sampai waktu belum waktunya makan, kita udah mau makan. Padahal masih jam 10 nih. Karena cuaca mendung mungkin ya, terasa ngisap. Tadi kita udah mengarungi batu-batu besar itu, lompat sana sini batu gajah. Jadi lelah. Kami dari ujung sana tadi pas sahabat. Jauh sekali, jauh. Udah lelah kami ya. Kami sudahi dulu video ini. Yang penting jangan lupa tekan tombol notifikasi. Dan terima kasih. Kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Semuanya ini kan sia-sia jika tak ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.